السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأفضل صلوات الله وتسليماته على من أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Tuan Imam, Tuan Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ni dapat kita sambung lagi pengajian Kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat memahami sejarah hidup Nabi daripada awal sehinggalah Nabi wafat, dan tugasan yang dibuat oleh Nabi telah diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Allah turun ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ مَدِينَ. Alhamdulillah, kita baru masuk mukaddimah dan kita masuk pada malam ini bab yang pertama. Kitab ni ada hampir 65 bab kan? 65 bab kitab ni, insyaAllah. Ya, 65 bab dan kita baru masuk bab yang pertama, insyaAllah. Kedudukan geografi masyarakat Arab dan kabilah mereka. Kita kena tengok perangai manusia sebelum datangnya Nabi SAW di Jazirah Arab. Okey. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi fid-daraini amin. Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sengaja tulis S-A-W. Sallallahu ala. A itu ala. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kalau kita tulis Nabi Muhammad, kita baca S-A-W. Tak boleh pahala selawat ke Nabi. Tak boleh pahala. Cuma dia nak buat lagu tu sebab nak suruh ringkas. Okey. Jadi bila kau sebut Nabi Muhammad, sebut sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kalau kita tulis dalam mana-mana kitab Muhammad, lepas tu tertulis sallallahu alaihi wasallam. Jadi tulisan sallallahu alaihi wasallam itu sampai kiamat akan bersaksi kepada kita. Kalau hanya tulis S-A-W, tidak jadi apa-apa saksi. Tidak ada apa-apa makna. Nampak tak? Itu dia. Jadi ditulis sini sebab nak meringkaskan sahaja. Okey? Itu kita kena faham. Jadi bila kita sebut S-A-W tu, kita baca sallallahu alaihi wasallam. Paling tidaknya pada zihin, pada akal kita. Maksudnya bila sebut saja Muhammad, kita berkata sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Adalah hakikat yang membicarakan tentang agama yang dibawa oleh baginda untuk disampaikan kepada umat umat manusia. Jadi makna kita faham yang pertama sekali bila kita baca sirah Nabi ni, kita kena faham ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam tugas dia ni ialah bawa agama. Tu dia. Bawa agama. Tugas utama Nabi ialah bawa agama. Agama tu apa? Agama tu apa? Hak ni kita kena faham dulu. Agama ni ialah way of life ataupun tariqul hayah, cara hidup. Jadi bawa agama tu agama mana pula? Kita baca tanya pula. Agama ni dia ada dua. Dengarlah molek ni. Dia ada, agama ni ada dua. Agama yang pertamanya ialah agama samawi, dia panggil. Agama as-samawi. Agama yang diturunkan oleh Allah SWT. Yang ada rasul, yang ada kitab. Ni dia panggil agama samawi. Jadi agama samawi ni baik Yahudi, Kristian dan juga Islam, ini agama samawi. Zaman Nabi Musa dipanggil Yahudi. Zaman Nabi Isa dipanggil An-Nasara.
Dan zaman Nabi kita lah agama Islam. Padahal semua Nabi-Nabi itu Muslimun. Al-Hanafiyun. Okey? Jadi cuma istilah dinisbahkan kepada Yahudi, kepada Nasara, itu pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa. Kalau tidaklah berlaku penyelewengan, maka semua Yahudi, semua Nasara, semua Islam ni sama sahaja. Nama tu maksudnya ialah yang diredai, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey? Tapi oleh kerana berlakunya pengubah suayang, berlakunya pindaan mengikut akal manusia pada kitab Taurat dan kitab Injil, maka berlakulah penyelewengan dalam agama samawi. Maka hak yang al-maghdubi alaihim itu Yahudi, al-adhalin itu ialah Nasara. Maknanya mereka tahu betul tapi mereka sengaja ubah, maka sesat. Sesat dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu putuslah hubungan Islam dengan Yahudi dan Nasara. Tak boleh lagi dah makan sembelihan, tak boleh lagi dah berkahwin dengan Yahudi dan Nasara. Kalau dulu boleh kahwin, tak ada masalah. Orang Islam nikah dengan orang Yahudi, orang Islam nikah dengan orang Nasara, boleh. Ketika mana iaitu lah kitab Taurat dan Injil tidak diselewengkan. Ha, bila selewen habis, outstation. Jadi asalnya sama, tapi bila selewen sesat. Nih. Dan Al-Quran dan Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW ini tidak akan berlakunya pindaan dan pengubahsuaian walaupun macam-macam cubaan dibuat. Ini dipanggil agama samawi. Yang kedua dipanggil agama wadai. Agama wadai ini masuk agama yang dicipta oleh manusia. Dan ini semua sesat belaka. Sesat belaka ni. Ha, jadi makna Hindu ke, Buddha ke, Confucius ke, Ayah Pain ke, apa ke, semuanya sesat belaka dan tak betul. Wajib kita kata tak betul dan tak boleh iktiraf. Ini satu agama yang sebenar. Nampak tu? Tak boleh. Ha, tu dia. Eh? Ha, jadi apa pun apa yang berlaku itu kita kena faham. Ada batasan dia. Ada benda hak yang boleh kita bersama dan ada benda tak boleh bersama. Eh, tak boleh bersama. Eh? Ha, sebab apa? Sebab itu akidah. Macam contohnya Christmas. Hari ini Christmas. Christmas. Apa makna Christmas? Merry Christmas. Itu maksud apa? Maksudnya Miladur Rabb ataupun Miladur Benda Rabb. Tarikh lahir Tuhan ataupun tarikh lahir anak Tuhan. Hak kita sebut Merry Christmas, Merry Christmas tu. Eh, jangan terbang main ni. Nampak tu? Ha, tu dia. Biar kita faham. Perayaan kebudayaan, kebudayaan apa ni, perayaan agama. Perayaan agama outstation. Hukum dia tetap haram. Eh, kalau perayaan kebudayaan, tak ada masalah. Contohnya macam hari Chinese New Year. Nah, itu hari kebudayaan dia semua. Ada hak yang perayaan agama. Itu tak boleh. Tak boleh. Eh? Ha. Jadi hak ni kena faham. Kita nak nampak kita tolak asur ke mana pun, kena faham. Takut salah kita tolak asur sangat, bah kita tolak-tolak. Eh? Jadi gelacau habis. Wala'iyazubillah. Ada benda hak yang tak boleh nak kompromi. Eh? Tak boleh, tetap tak boleh. Sebab tu kita belajar bab agama ni ada thawabit. Benda-benda kau tak boleh berubah sampai kiamat. Ada benda yang mutaghayyirat, benda kau boleh berubah mengikut situasi. Kena belajarlah mana thawabit, mana mutaghayyirat. Jangan tukar bimbau pula kau thawabit kita faham mutaghayyirat, mutaghayyirat kita faham thawabit. Tak boleh. Tu dia. Baik. Menerusi agama ini, baginda SAW mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya dan daripada penyembahan sesama makhluk kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak ni yang paling penting kita nak belajar sejarah Nabi. Yang pertamanya kita keluar daripada kegelapan kepada cahaya agama. Ha? Daripada penyembahan kepada makhluk kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jasa yang paling besar yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Untuk bor makan minum dak mari Nabi tak apa. Nah, kalau bor nak ajar cara makan, cara minum, cari rezeki atas dunia ni,
Nabi-nabi, rasul-rasul tak diutus pun tak apa. Dengan sendirinya kita pandai. Bangun pagi esok lapar, kita cari makan. Apa untuk di alah perut. Itu semua orang boleh. Bukan manusia, binatang pandai. Binatang pandai, burung tak ada masalah apa. Bangun tidur, perak terbang. Nak pergi mana tak tahu. Tak tahu rezeki tu. Malik-malik ada, boleh makan. Kenyang metong pun apa ni, molok. Keluar tu khimasak. Khimasak balik betona. Keluar daripada sarang, belepeng perut, balik menating perut, ibarat dia. Sebab apa? Sebab itu hak yang naluri kebinatangan. Ya Tuhan buat dah. Ya Tuhan buat dah. Itu dia. Jadi maknanya utusan Rasul ke dunia ni kerana nak suruh kenal mana sehok yang betul, mana sehok salah, mana sehok yang hak yang wajib sembah, mana sehok yang wajib tolak. Itu tujuan dia. Oleh itu tidak mungkin untuk kita menyajikan gambaran sirah yang mulia ini dengan sempurna melainkan selepas kita membincangkan latar belakang agama, sosial dan aspek-aspek yang berkaitan. Dengan ini kami meletakkan satu bab mengenai kabilah-kabilah Arab dan perkembangannya sebelum kedatangan Islam serta suasana masyarakat ketika Nabi SAW diutuskan. Memang tak dapat tidak, kita kena tahu fiqhul waqi'. Banyak sekarang ni pekoh, tapi hak paling wajib kita kena belajar tiga untuk kita tahu lumak sungguh sesuatu perkara. Yang pertama dipanggil fiqhul waqi', maksud realiti. Yang kedua fiqhul muwazanah. Kita kena tengok benda hak yang mudarat dan benda hak lebih mudarat. Mesti kita kena pilih benda hak mudarat daripada benda hak yang lebih pada mudarat. Nampak tu? Yang ketiga je dipanggil fiqhul aulawiyat. Sebab manusia ni kehendak dia banyak. Hak manusia yang perlu diutamakan daripada perkara yang semua menjadi kehendak kepada manusia. Mesti ada benda yang perlu didahulukan. Nampak tu? Dah piti sikit, 100 riyal. Dah, benda hak nak beli banyak. Okey, cari lah dulu kenapa hak lebih penting yang perlu diutamakan dulu. Sebab piti 100 je. Bukan semua tu kena beli belaka. Nampak tu? Ini kena faham. Tu dia. Dan benda hak yang paling kita kena fahamnya ialah fiqhul waqi'. Dan sebab fiqhul waqi' ni berubah mengikut keadaan dan situasi. Sebab tu ada kaedah pekoh dipanggil al-adatu muhakkamatun. Adat hak suatu kaum itu pun diambil kira untuk menjatuhkan sesuatu hukum. Sebab tu apabila Nabi sampai di Madinah, jadi hak nak sambut hari raya tu, nampak tu? Jadi ada hak yang main pedang. Joget sikit lah main pedang. Sak main pedang. Sayyidatina Aisyah ralik tengok. Ralik tengok. Sampai-sampai ada satu riwayat bagaimana ada suara orang nyanyi. Sayyidina Abu Bakar dah sedap tengok. Jadi akhirnya Sayyidina Abu Bakar nak pergi marah. Kata Nabi, jangan. Jangan. Ini raya kan? Biar. Sampai-sampai ada satu riwayat sebut Aisyah duduk atas riba Nabi. Duduk tengok. Pala Aisyah tu letak atas riba Nabi tengok. Asyiknya tengok orang duduk main pedang, menari dan sebagainya. Kata Nabi, jangan duduk marah. Ini hari raya. Biar ayah dia. Tu kita kena faham fiqhul waqi' dia tu. Masa mana hak boleh, masa mana tidak. Kita tak boleh buat suatu hukum tu pakai pukul borong saja, tak boleh. Sebab tu kita kena belajar sebabun nuzul. Kita kena belajar sebab wurudul hadis. Semua tu kena ambil kira belakang. Inilah hak yang paling penting. Sebab tu kalau kita tak belajar perkara ni, kita mudah kerah untuk sesuatu hukum. Makna kita pukul rata belaka, tak boleh. Kita kena belajar tiga pekoh ni. Fiqhul aulawiyat, fiqhul muwazanah dan fiqhul waqi'. Realiti kita Malaysia ni sama tak dengan Arab? Tak sama. Orang Arab ngapa Quran 6 bulan 30 juzuk. Kita 40 tahun tak boleh apa-apa. Tak. Macam Pak Arung, kenapa kuliah Al-Kafirun? 40 tahun, tak reti-reti. Itu kau hak tu. A'budu ma ta'budu ta'budu ma a'budu. Hak tu itu kau. Sebab apa situ kita orang-orang ajam. Tak sama dengan orang Arab. Makna fekoh dia itu berbeza. Itu dia. Baik. Macam juga di Bukit Tunggal. Macam Pak Katok, macam duduk terbaru ni. Jauh beza dengan duduk basuh.
ke dia kena ambil. Macam basung. Cakap dengan mak ayah, mak aku beres je. Dia munuk gimana mak? Orang terbawa tengok, Allah kasar ustaz cakap dengan mak. Panggil mu je. Eh, nampak tu? Dia haka ustaz. Dia haka lalu je faham. Dia panggil mak mu je. Dia munuk akan apa mak tengah hari ni? Nak makan ikan ke nak makan daging? Eh ustaz, mu cakap dengan mak mu. Nampak tu? Ada seorang. No, perempuan tu nak. Masa kita sekolah menengah Tok Jirin dulu, ajak pergi rumah kita. Dia cakap dengan mak ni, mak cakap dengan kita, mu aku ya, mu aku, mu aku. Dia kata, jahat, puak-puak ni. Panggil mak mu je. Nampak tu, mu jangan cepat sangat. Itu hok habis mesra tu. Habis mesra, habis manja tu panggil mu aku ni. Gitu pulak jadi, mu jangan cepat hukum sangat. Lepas tu mu kena tahu realiti. Mu duduk bandar ni memanglah papa mama. Lepas tu, tu dia basuh dok mu aku je. Tu dia. Jadi jangan jatuh hukum cepat sangat. Tak boleh. Lepas tu kita kena tahu fiqhul waqi' dia macam mana. Tu dia. Baik. Sebab tu kita kena belajar kedudukan geografi masa Arab hak masa sebelum Nabi utuh tu gua ada cerita. Baru nampak hebatnya apa hak yang Allah Ta'ala suruh Nabi bawa ni. Jadi kedudukan geografi dia, perkataan Arab dari segi bahasa bermaksud kawasan padang pasir hak kering. Jadbah maksudnya ialah tak ada hasil langsung. Tu dia. Bumi yang tandus, yang tiada air dan tumbuhan. Sebab tu dia hidup nomad. Hidup berpindah randah mencari oasis, cari tempat wadin, tempat lembah yang ada simpanan air. Bila air kering dia pindah pula cari tempat lain pula. Sebab tu ada satu hadis Nabi SAW, ada seorang sahabat dia berjalan, tiba-tiba dia nampak pelik, bukannya lembah tapi di lereng bukit Ibn Syam, Syam Syab Al-Jibal, maksudnya di antara gunung bukit tu dia ada lurah. Lurah tu dia jumpa air mata air. Ada air mata air duduk tengah-tengah daripada lembah hok bukit tu. Jadi bila dia tengok, ya cik-cik, air mata air sungguh. Kalau dia buat pertakungan tu, sedap kata dia. Dia boleh buat kehidupan situ. Boleh tanam pokok, boleh tanam apa. Akhir sekali pun dia mikir, alangkah baiknya dia bawa bini dia, bawa anak dia. Bawa saya rodong, dia duduk sini, akhir bercucuk tanam, lepas tu boleh buat perkampungan sini. Sebab air mata air di tengah-tengah bukit tu. Subhanallah, jarang berlaku. Tapi masalahnya sebelum dia buat keputusan, dia tanya Nabi, wahai Rasulullah, saya jumpa ni air mata air tengah-tengah lereng bukit ni, jarang berlaku ni. Jadi ambo nak bawa anak bini ambo duduk sini, lepas tu buat perkampungan baru sini. Wahai Rasulullah, kata Nabi, mu hak yang duduk sini sekarang ni lebih baik daripada apa yang kamu hasratkan tersebut. Makna mu sabar duduk sama dengan orang ni lebih baik daripada mu asingkan daripada orang mah. Mu sabar dengan kerenuh orang, mu sabar dengan perangai orang lebih baik daripada kamu duduk seorang. Lepas tu kamu duduk cara hal rumah tangga kamu dan keluarga kamu. Subhanallah. Jadi akhir kalau begitu tak apa, Rasulullah tak jadi lah. Tengok sahabat. Tengok sahabat. Maknanya apa-apa hal pun dia tanya Nabi. An-Nabiyyu awla minal mu'minin. Nabi itu lebih awla, lebih afdal nak banding dengan diri dia sendiri dan juga orang lain. Subhanallah. Macam juga sahabat kan. Bila sampai Madinah. Nah sahabat tengok ada dua kumpulan orang hot yang kaya. Yang pertamanya orang artis. Yang kedua pelacur. Sahabat minta nak kahwin dengan pelacur kan. Sebab piti banyak. Bila piti banyak, tak payah mikir cari piti. Boleh buat kerja dakwah je. Macam juga zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jadi khalifah. Bila jadi khalifah, dia bawa sahabat-sahabat besar duduk di rumah khalifah bapak besar. Nah, zaman Sayyidina Umar boleh membuka Parsi, boleh buka Rom. Jadi, bawa sahabat-sahabat besar yang masih hidup duduk dalam rumah khalifah. Kata Sayyidina Umar, tamannau. Kamu bercita-cita lah. Sekarang ni kamu duduk dalam rumah khalifah. Rumah hak yang kemuncak segala kuasa sekarang ni. Bercita-cita lah apa yang kamu nak sekarang ni. Kabur kat aku, kata Sayyidina Umar. Masing-masing pun kata, tak ada apalah. Alangkah baiknya rumah khalifah hak yang besar ni diisi dengan penuh dengan duit. Dengan duit itu kita boleh guna untuk buat kerja-kerja dakwah. Nampak kepala otak sahabat.
Pala tak sahabat. Nak kerja buat dakwah je. Lepas tu, tak mahu ada sakok kerja dakwah ni. Subhanallah. Macam buat sahabat dulu, sampai Madinah, minta nak nikah dengan orang-orang yang pelacur, orang yang jual tubuh ni. Sebab orang pelacur, orang pelacur ni piti banyak. Jadi boleh ambil duit. Duit pelacur tu untuk buat kerja dakwah. Dah payah mikir hak kerja dah. Ceritanya, orang jadi payah nak mari sejik, nak dengar, sebab cari piti. Nyokonyebar, cari piti. Oh, minta maaf, tak nak belajar. Apa? Cari piti. Anak ramah. Nampak tu? Haa, tu dia. Tuan-tuan, minta maaf dah. Allah Rabbi, ada orang seumpama itu. Tuhan uji dia. Nampak tu siapa? Pekak tak cukup siang, malam, kerja lagi. Sebab anak ramah. Tak apa, kita faham. Keadaan dia. Nampak tak? Daripada muda sampai ketua terpaksa dia membanting tulang. Nampak tak? Kita alhamdulillah Tuhan dah uji kot tu. Makna kerja sikit, alhamdulillah boleh rezeki. Bolehlah makan le nak banyak tak boleh juga, tapi bolehlah nak hidup. Ada masalah boleh mari sejik, boleh mari dengar. Allah syukur pada Allah Taala. Ada orang anak ramah terpaksa kerja siang malam. Neh, tu dia. Tu Tuhan uji dia. Neh, tu dia. Jadi walaupun begitu dia alhamdulillah dikira sebagai jihad juga, tapi comonya rugi tak boleh dengar dan sebagainya. Tu jelah. Jadi sahabat-sahabatnya kita bila Allah turun ayat az-zani la yanqiu illa zaniatan aw musyrikah waz-zaniatu la tanqiu illa zaniatan zanin aw musyrikah wa hurrima dhalika 'ala al-mu'minin. Tuhan pun dah keluar keputusan wa hurrima dhalika 'ala al-mu'minin, haram kepada orang yang beriman. Maka sahabat hok tak ada pitih tu, kata biarlah Rasulullah dak nikah pun dak nikah, asalkan ikut hok apa Tuhan nak. Masya-Allah. Nampak tak? Ha, maknanya walaupun pun tak ada, tak ada pergi ya. Asalkan tak lawan Nabi, tak lawan Allah SWT. Dan tak nikah dengan pelacur. Macam juga sahabat. Apabila dah dapat buka Mekah, Allah utuskan Sayyiduna Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali pergi ke Mekah. Tahun 9 Hijrah. Tahun 9 Hijrah, sebelum Nabi pergi buat haji wada', Nabi kabur kepada Abu Bakar dan Ali, mukabur orang-orang kafir yang masih duduk di Mekah tu. Tahun ni tahun akhir, tahun depan tak boleh duduk dah, kalau sekiranya masih lagi tidak masuk Islam. Sahabat-sahabat yang duduk Mekah, siapa dia? Abu Sufyan. Abu Sufyan ni masuk Islam masa buka Mekah tahun 7 Hijrah. 7, 8, 9, 3 tahun dia jadi pemimpin Mekah. Nabi balik semula ke Madinah kan. Nah, bila Sayyidina Abu Bakar kata lepas tahun ni, maksudnya tahun depan tahun 10 Hijrah, tak ada seorang dah hak yang kafir duduk di Mekah ni. Ha, kalau dia tetap kafir lagi, dia kena keluar daripada Mekah ni. Kalau dia nak berniaga ke nak apa ke, dia kena masuk Islam. Kata Sayyidina Abu Bakar. Orang kau dak puas dia, siapa dia? Orang Islam. Abu Sufyan mari jumpa Abu Bakar. Eh, mu ni bawa kenapa weh? Mu tak tahu ke orang kau berniaga tepi Mekah ni semua kafir belaka weh? Dia yang bawa kemajuan di Mekah ni. Ha? Setiap tahun orang luar mari bersebut maju Mekah, ekonomi jalan molek bersebut ni kerana orang kafir. Orang kafir hok negeri, hok tepi masjid ni. Dadakah kita nak halau dia? Dah halau dia, mundur ekonomi kita. Kata Sayyidina Abu Bakar, bukan salah aku. Aku hanya bawa nyapa daripada Rasulullah. Kalau mu tak puas hati, boleh naik unta pergi jumpa Rasulullah, minta upah semula. Perkeliling daripada Rasulullah ni. Betul ke tak Rasulullah suruh? Tak Rasulullah suruh. Takkah aku mari saja? Nah, kalau begitu kat biar. Ha? Tak maju pun tak maju. Ha? Asal ikut hak Nabi sudah. Ha? Nampak tu? Lepas tu buat announcement. Orang kapi tak boleh duduk dah Mekah. Ha? Untuk tahun depan. Tahun 10 Hijrah. Tahun musim haji. Tak boleh duduk dah. Nampak tak? Maknanya ada tempoh setahun lagi. Nak mikir. Ha, nak mikir setahun lagi tu. Ha, tu dia. Akhirnya apabila sahabat yakin dengan janji apa yang disebut Nabi SAW, maka akhirnya orang kafir tu mikir akhirnya pakat masuk Islam belaka. Subhanallah. Nampak keyakinan sahabat. Keyakinan sahabat menyebabkan orang lain boleh hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab tu kita kena belajar di sudut macam mana kondisi fenomena masa tu. Baik. Ha, perkataan ini digunakan semenjak dahulu lagi untuk kawasan di semenanjung tanah Arab. Nama itu juga diberikan kepada masyarakat yang mendiami dan menetap di kawasan tersebut. Dah memang. Hok yang Nabi sebut. Oh.
wa antal hufatal uratal alata ri'a'as syai' yatatawaluna fil bunyan. Hadis ni sebenar cerita pasal Arab. Bukan cerita orang-orang Ajam, bukan cerita orang Malaysia dah. Cerita orang Arab. Tanda nak kiamat hampir yang kamu tengok orang rok yang dulu berkaki ayam, rok tak nak pakai baju apa, lepas tu duduk bela kambing, duduk bela uta, tapi sekarang dia pakai badi untuk buat bangunan yang tinggi-tinggi. Sekarang negara-negara duk badi tinggi bangunan aje. Nampak? Ha, perak Dubai buat 800, hok ni perak buat. Apa di Kuwait nak buat pula 1000. Hok yang paling dahsyat di dia kat Saudi sekarang nak buat dekat Jeddah tu satu kota yang paling mewah di dunia. Berapa trilion tak tahu. Jangkaan dia siap insya-Allah 2035 rasanya. Oh dahsyat. Buat bangunan hok paling tinggi di dunia ni. Maknanya hok bandi nak tinggi tu semuanya hok yang orang-orang Arab belaka. Inilah hok Nabi kata, wa amtul hufatal uratal 'alata ri'a'asy-sya yatatawaluna fil bunyan. Kamu tengok orang yang berkaki ayam, hok tak ada pakaian, hok duk bela kambing uta, tiba-tiba sekarang duk cakap nak buat apa ni bangunan pencakar langit. Subhanallah. Ini khusus orang Arab. Ini disebut. Maknanya orang dulu Arab memang tak ada tamadun. Sebab tu orang apa ni orang-orang barat yang mikir pasal apa yang Allah Ta'ala pilih Muhammad. Pilih Muhammad tempat yang tidak bertamadun. Masa tu sudah ada tamadun Rom, tamadun Parsi. Ada dah surah, nama surah Rom. Al-Quran nama surah Rom. Alif lam mim ghulibatur rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ini kisah tentera-tentera kuasa besar Rom dan Parsi. Sudah ada sebab apa Tuhan latih Nabi Muhammad hok duduk di kawasan Jazirah Arab hok mundur. Sebab apa? Orang hok duduk di Jazirah Arab ni perangai dianya ialah perangai orang yang tidak ditamadun. Kasar, bekeng. Tuan-tuan boleh tengok sendiri dah. Cuba tuan-tuan pergi kalau ada PT ha, macam boh ni boleh ha, PT banyak bersepah-sepah. Nampak tu. Tiap tahun pergi Eropah pun, pergi Jepun, pergi apa. Cuba tuan tengok pergi Eropah kan. Pergi Eropah. Dia punya kehidupan, Masya Allah. Nampak tu. Duk macam kita, yoya-yoya macam Arab. Nampak tu. Arab dia kena sikit, ya-ya-ya-ya lalu. Nampak tu. Sikit je padahal benda tu. Tapi orang di Eropah, baik di Turki, baik Masya Allah, orang kehidupan tenang, tak ada serabut. Sebab di antaranya environment, di antara cuaca. 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 Jadi orang Arab ni cuaca dia sampai kat 52 darjah Celsius. Kita 27 pun dah cakap tahan dah. Dan memang kalau tengok di Singapura, semua sekolah di Singapura ada air condition semua sekali. Sebab belajar dalam keadaan sejuk ni mudah masuk. Mudah ingat. Mudah masuk. Sebab tu kalau negara lah, hok keadaan hok yang panas sepanjang tahun ni. Lepas tu dia gasang. Salah sikit je, pau gocor. Ceritaan dia. Sampai kat nama pun ada asap. Nama pun per. Nama nak kabarnya melambangkan kehebatan dia. Asak ni maksudnya singa. Fih ni rimah kumbang maknanya. Makna nama orang. Nama orang rimah kumbang. Rimah aku. Makna singa, rimah. Adalah. Makna nak kabarnya hebat, gagah. Suka gocoh maknanya. Gitu. Baik. Di bahagian barat semenanjung tanah Arab terletaknya Laut Merah dan semenanjung Sayna. Tuan-tuan boleh google lah. Sekarang ni semua ada belaka. Di sebelah timur pula terletaknya negara Teluk dan sebahagian besar kawasan di selatan Iraq. Manakala Laut Arab terletak di sebahagian selatan yang bersambung dengan Laut India, Syam, dan sebahagian negara Iraq terletak di bahagian utara dengan sedikit perbezaan di beberapa sempadan. Keluasan semenanjung tanah Arab dianggarkan antara 1 juta batu persegi hingga 1 juta 300 ribu batu persegi. Ni kita kata hebat hanya dia ni. Siapa begitu semua apa kajian dia je. Tu dia. Makna inilah dipanggil Jazirah Arab. Mesir bukan Arab. Mesir Afrika.
Mesir, Afrika dulu Syam, bukan Syam tu bukan Syria saja, 5 buah negara. Palestin, neh, Lebanon, neh, Jordan, Syria. Ini baru nama Syam dulu. Neh, mari penjajah barulah dia faraid kan. Inilah henanya orang Islam kita. Orang barat dia boleh faraid. Bukan hak dia, tanah air kita. Dia pula duk cair. Oh ni ambil British, ha oh, ambil Perancis, ha oh, ni Portugis. Oh sedap muncung dia. Nama tu akhirnya orang Islam pakat duduk bangga dengan dengan kebangsaan dia. Orang Iraq dengan Iraq dia, Syria dengan Syria dia. Neh, Lebanon dengan Lebanon dia. Jadi dak nampak dah Islam tu hak atas sekali. Dah kalau dulu zaman Daud Patani, kalau kita baca sejarah kan. Ha? Sejarah dulu orang Islam tak payah pakai pasport. Nak pergi Mekah dah payah sebab negara sama aje. Mana-mana nama dia Islam, maka dia memiliki tanah Arab tersebut, jazirah Arab tersebut. Mekah Madinah ini milik semua orang Islam Melaka. Macam juga Baitul Muqaddas. Nah, hak tiga tempat hak Nabi sebut tu. Yang pertamanya Masjid Mekah, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Baitul Muqaddas. Ini tidak ada, tidak boleh dimiliki oleh mana-mana kaum sebab dia milik umat Islam seluruhnya. Ini kena faham. Nah, tapi oleh kerana kita orang Islam ni dah dipesohkan oleh sempadan-sempadan ni oleh orang barat, inilah yang menjadi masalah. Bila orang-orang Yahudi duduk serang orang Palestin nak rapah Baitul Muqaddas, kita tak rasa Baitul Muqaddas tu milik kita. Ah, tu hak Palestin, bukan hak kita. Ini masalah ni. Macam mu duduk kampung terbauk ni juga. Nampak tak? Perak mati baru ni. Oh, orang besuk lah kita. Besuk. Tak rasa kebersamaan tu. Perak. Ada orang bahan dadah contohnya. Batu nak bukan kampung terbauk. Perak ke takak seorang kampung terbauk baru. Bukan aku, jiran aku. Perak kena anak dia. Polis mari ambil. Bukan aku, anak aku. Baru apa kan? Ini masalah kita kot ni. Oh berat. Tidak rasa kebersamaan. Ini masalah dia. Ma'iyah tu tak ada. Ini bijak tak bijak je. Allah SWT uji kita orang Islam. Itu dia. Baik. Semenanjung tanah Arab mempunyai kepentingan dan kelebihan yang unik dari sudut kedudukan alam dan geografi. Dari segi lokasi dalaman, semenanjung tanah Arab dikelilingi oleh padang pasir dari setiap arah. Oleh itu, keadaan ini menjadikan semenanjung tanah Arab sebagai kubu penghalang yang tidak memberikan peluang kepada masyarakat luar untuk menawannya dan menjajahnya dengan kekuasaan yang mereka miliki. Hasilnya, kita mendapati penduduk tanah Arab ini bebas daripada segala pencaturan kuasa luar semenjak dahulu, walaupun mereka duduk bersebelahan dengan dua empayar yang besar. Tanah awak menyapa pada pasir? Ada hasil masuk masa tu. Allah Ta'ala tak temu lagi minyak, gas semua tak ada lagi masa tu. Siapa nak pada pasir? Nah, tu dia. Bukan nak baloh pada pasir ni. Menampu hasil aja. Tak ada. Gitu. Penduduk tanah Arab tidak mungkin dapat menghalang serangan dua empayar yang besar ini jikalau tidak ada kubu penghalang tersebut. Itu dia. Baik, manakala dari segi lokasi di bahagian luar, semenanjung tanah Arab terletak di antara benua-benua yang terkenal di dunia yang bersambung dengannya di bahagian laut mahupun darat. Di bahagian barat laut, tanah Arab adalah pintu masuk ke benua Afrika. Bahagian timur laut pula adalah laluan masuk ke benua Eropah. Di bahagian timur pula adalah laluan masuk orang-orang selain Arab yang datang ke kawasan Timur Tengah dan Asia Barat. Ia jugalah lokasi darat yang menghubungkan di antara negara India dan China. Setiap benua lain juga bertemu di semenanjung tanah Arab melalui jalan laut. Kapal-kapal besar dan kecil dapat berlabuh di pelabuhan utama tanah Arab. Keadaan geografi ini menjadikan semenanjung tanah Arab sebagai tumpuan, tempat temuan masyarakat luar sama ada di bahagian utara dan baratnya, dan juga menjadi pusat perniagaan, kebudayaan, keagamaan dan kesenian. Kita baca gini kan, kita pun faham, kita pun mula memikir, oh hebat. Sebenarnya benda ni semua Tuhan dah susun belaka dah benarnya. Hak yang Allah suruh Nabi Adam, hak Tuhan suruh malaikat, kemudian disambung oleh Nabi Ibrahim supaya buat Kaabah tu,
sebenarnya Kaabah ni dia pusat keseimbangan dunia ni, bumi ni. Ni semua ni sebenarnya sengaja dinafikan oleh orang barat. NASA tahu sebenarnya. Cuba tengok molek masa kita. Sekarang ni kita pukul berapa? Pukul 8. Pukul 8. Di Mekah pukul berapa? Tolak 5 jam. Nampak? Ah. Lepas tu dia benua Australia, no, di Amerika. Cuba tengok molek dia punya apa di kawasan hok yang jajaran siang dan malam tu. Neh. Maka kalau kita tengok kaji dah, kalau mudah semua hok ni siang hok ni malam sudah atau bagi dua je, ni siang ni malam. Tapi dok, tengok molek di lengkungan tu, garisan tu. Oh, kalau orang belajar geografi tahulah. Longitude dia tu, garisan khatulistiwa, garis tropika. Kita duduk garisan khatulistiwa. Dan macam tu lembak sepanjang tahun. Orang hok masuk tropika lain pula. Orang hok duduk pak musim lain pula. Semua dia bergantung kepada garisan hok dia buat tu. Padahal sebenarnya pusat graviti dunia ni hok yang boleh seimbang ni lah Mekah. Mekah. Neh. Ah, tu dia. Dan sebenarnya hok Kaabah di Mekah ini bersambung terus di alam malakut. Ada setengah ulama mengatakan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu setentang dengan Kaabah di Mekah ni sebenarnya. Itu pusat graviti yang mengimbangkan di antara bumi kita ni. Neh, tu dia. Jadi maknanya Allah dah tentukan dah, Tuhan dah buat belaka dah. Cuma sebab apa orang-orang yang mengkaji dari sudut kedudukan negara ni, sebab apa dia nak menafikan kehebatan batu asas yang Allah Ta'ala buat ni. Sebab apa tak memberi orang masuk Islam tu je. Macam juga dia tengok dia melancarkan serangan Islamophobia. Orang Islam ni teroris. Peganah belaka. Siapa? Orang Islam sendiri pun ada sebahagian yang terjebak dengan mengatakan orang pakai jubah, pakai serba, pakai apa ni, oh teroris, boleh pakai gini ni, peganah belaka. Orang Islam sendiri kata orang Islam peganah. Takdir Allah SWT wulkak baru nikah. Wulkak ni sebenarnya banyak hidden story dia, banyak benda yang tersembunyi. Sebenarnya World Cup yang duduk di bawah FIFA. FIFA dia nak taja yang pertama Arab, yang keduanya ialah LGBT. Sebenarnya kalau sebab apa hok Jerman, pasukan Jerman baru ni kan? Mu tengok dak baru World Cup baru ni. World Cup baru ni tu sejarah dunia tau. Tidak pernah dianjurkan oleh negara umat Islam. Tak pernah. Sepatut baru ni 2022 tu dianjur oleh Amerika. Tapi macam mana boleh di Qatar? Qatar melobi banyak mana. Spend dia punya duit hampir 220 bilion. Nak jadi tuan rumah. Ho. Tapi dia ada benda di sebalik tu. Berlaku pertembungan yang sangat hebat. Macam mana hok FIFA, hok diketua, hok yang dicengkam oleh Yahudi, oleh orang Nasaranya. Macam mana not synchronize dengan hok yang negara umat Islam ni? Mana menang? Sama ada hok kapi ataupun Islam. Nuadu. Mana-mana perlawanan bola bila menang ia sembuh arah. Ia sembuh arah. Ini kaedah dia dah. Memang ada disebut dalam kondisi terma syarat-syarat untuk menganjur FIFA ni. Untuk World Cup ni. Tapi macam mana hebatnya Qatar boleh pindah syarat tersebut. Subhanallah. Hok yang boleh mengharamkan lambang-lambang LGBT untuk diangkat dan juga diwawakan, dipublishkan di Qatar baru ni. Subhanallah. Itu kejayaan yang besar. Sebab tu Jerman tak puas hati. Tak puas hati. Puak-puak LGBT baru ni nak lantik David Beckham sebagai ikon dia. Nak naikkan gambar David Beckham tu sebagai simbol lambang LGBT dia. Dan David Beckham kalau kita duduk sehur sangat tu. Tahu? Pakar baju David Beckham. Mayang masjid Mekah apa? David Beckham mayang atas masjid haram. Bawa jersey dulu kan? Lepas tu ada patua daripada ulama Saudi haram. Pakar baju hok yang tulisan nama orang Kristian semayang dan masjid haram kan? Ada. Bawa jersey pakar nombor 7 David Beckham mayang. Allahu Akbar. Padahal David Beckham tu di antara idola orang LGBT. Dia nikah orang puan, dia nikah orang lelaki pula. Dua bini dia.
seorang puan, seorang lelaki tak kabur. Alhamdulillah, kota baru ni dapat elok kamu. Sebab tu Jerman pergi perang. Sebab semua pemain Jerman itu terlibat dengan LGBT. Oh tu, orang tutup mulut kau. Oh, serabut lah. Kita tengok cakap sedap ibu ni. Nah, makna kabur sebab lagu tu. Makna bukan mudah. Bukan mudah. Ada seorang jutawan Brazil dibawa keluarga dia untuk bercuti sambil-sambil tengok World Cup. Dia mula-mula touchdown dekat dengan kota ni. Palu otak dia kata macam mana ni. Berselamat tak kita duduk negara orang Islam ni. Sebablah palu otak dia orang Islam ni jahat. Pengganas. Sniper. Nampak tu? Ha? Akhir bila dia masuk. Oh mas. Tak ada masalah. Welcome. Welcome. Bahkan orang perempuan kok yang pakai t-shirt tu kan. Kalau di negara kota tak boleh. Haram hukum dia. Tak boleh. Mentakak. Pakai baju t-shirt hok nampak bau ni, hok bau calak ni untuk apa? Sebab tu semua apa hok pakai baju calak ni dia beri ada dah selendang dia. Dia beri selendang. Maknanya dia welcome dengan sebaik-baik. Siapa apa terkejut dia. Eh masya-Allah, dia boleh pergi ke sejid tengok orang semayang sebagainya. Akhirnya Tuhan detik hati dia masuk Islam. Sebab apa? Jauh 360 darjah berputar dengan apa hok dia faham selama ni. Kalau dia tak pergi ke World Cup baru ni, mungkin dia masih terus kekal keadaan mengatakan orang Islam ni teroris, pengganas. Bila dia pergi, dia tengok berak siwal lain, akhirnya masuk Islam. Semuti keluarga masuk Islam. Allah Rabbi. Itu hebatnya World Cup baru ni. Subhanallah. Nah, apalah sangat 220 bilion dengan hidayah hampir 580 orang masuk Islam. Hah. Dan tempoh 68 hari World Cup tu 2 bulan lebih tau, 580 lebih masuk Islam. Subhanallah. Dah kita buat apa ya? Boleh orang masuk Islam. Bukan masuk Islam, siap buat pula persatuan Melayu murtad. Bahagambang mu duduk buat katok ilet atas apa. Nampak dah apa benda kita buat. Nampak dah berapa ramai dah yang kita boleh bawa orang mari masjid, boleh faham Islam. Hak sesama Islam dah ni. Berapa ramai dah orang bukan Islam yang kita boleh mengislamkan dia sepanjang kita hidup. Kita hidup dah betul je. Tak ada rasa apa-apa. Ini masalah dia. Nampak tak? Jangan tengok hanya sekadar World Cup. Kita sepatutnya bangga dengan kota baru ni. Alhamdulillah. Nampak tak? Alhamdulillah. Ah, itu dia. Allah Rabbi. Baik. Sambung balik. Masuk dah insya'at. Apa lah. Nak cuci sekolah kan? Nah, malam ni pun, hari ni pun hari Christmas kau. Maksud cuti-cuti, maksud cuti-cuti. Kampungnya, rasa bimbang lah. Okay, baik. Jadi, nak sebut bagaimana Allah mengatur segala-galanya. Now, Allah aturkan Mekah ni. Allah atur Jazirah Arab ini. Sebenarnya, cuba tengok molek. Kat mana ada tapak kaki Rasul yang diutuh oleh Allah, ada khazanah yang begitu hebat. Cuba tengok. Mana tempat yang Rasul jijuk daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yang jijuk tanah tu ada khazanah yang begitu hebat. Sesu Tuhan muncul. Nampak tu? Ha, sebab tu orang-orang Kristian, orang-orang Barat mesti beri penimpala. Dia memikir. Now, macam mana Jazirah Arab boleh sekaya ni ibarat dia ni. Dia mari memikir. Now, tapi hidayah tak masuk. Ini masalah dia. Akhir sekalinya dia menjadikan negara-negara Arab sebagai kuda tunggangan dia. Dengan macam-macam polisi, macam-macam syarat hak yang di bawah PBB. Akhir sekali je negara umat Islam jadi apa di wayang kulit saja. Allah Rabbi. Ini politik antara bangsa lah kalau kita nak cakap. Allah Rabbi. Baik, kabilah-kabilah Arab. Para ahli sejarah membahagikan kabilah Arab kepada tiga jenis berdasar tiga keturunan utama. Ha. Oh, hebat kita ni. Yang pertama dipanggil Arab Ba'idah. Ah, tu dia. Masuk Arab Ba'idah ni masuknya khok jauh sekali. Ah, tu dia. Mereka masyarakat yang khok yang lampau,
hok asal macam kita kat zaman paleolitik, mesolitik, neolitik, oh, zaman logam, oh, oh ni zaman hok dulu ah. Yang tak dapat diketahui tentang keadaan dan sejarah mereka dengan terperinci. Kecuali apa hok disebut oleh Allah dalam Quran tentang sejarah nabi-nabi dulu, hok yang mana nabi-nabi ini dia ada pertalian keturunan. Nah, contohnya daripada Nabi Ibrahim, ada Ishak, ada Ismail. Daripada Ishak ni lahir semua nabi-nabi sampai Nabi Isa. Maka dia ada keturunan dia tu. Begitu juga Nabi Ismail. Sampailah kepada Adnan, lepas Ismail, Adnan, Pak Adnan sampai kepada Abdul Muttalib, kepada Abdullah, kepada Nabi kita 25 generasi. Jadi semua tu ada kaitan dia. Jadi hak daripada sebelum tu jadi kita terima apa hak Tuhan kabur je, tak ada orang hak yang boleh beritahu secara tepat. Ha. Jadi kita faham masyarakat Tasam, Jadis, Imlak atau Mamalik dan sebagainya itu kita tahu daripada apa hak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya Arab Arabia, Aribah. Arab Aribah mereka ialah masyarakat Arab yang datang daripada keturunan Yasjub, Ya'qub bin Qahtan. Mereka juga dikenali sebagai orang Arab Qahtani, Qahtan. Ini maksud yang kedua. Arab yang keseterusnya Musta'ribah. Musta'ribah ni campuran lah. Daripada Arab yang datang daripada keturunan Ismail yang datang daripada Arab Adnan bin Ismail. Tu tiga keturunan. Macam kita kot orang Melayu ni. Orang Melayu ni daripada mana asal dia? Cuba tengok balik asal usul kita. Nah, oh macam-macam hal pula ni. Apa ni Melayu ni? Ada daripada kata daripada Aceh, ada kata daripada Bugis. Macam-macam hal kita ni. Sebab kita satu kepulauan dulu tu. Daripada Patani, sampai ke Aceh, sampai kepada Palembang, sampai kepada Sumatera, ni kepulauan Melayu ni. Sebab tu bahasa Melayu dipanggil Ligura Franca dulu. Khususnya semasa kerajaan Melaka dulu. Hak yang menjadi satu kuasa yang hebat, yang mempunyai hubungan dengan Osmaniyah. Ada tiga dulu, Osmaniyah, Melaka, Aceh. Ni tiga. Hak yang mewakili kepulauan Melayu ni. Tu dia. Jadi bila hak ni lah, Alfonso de Albuquerque. Hak ni, hak yang sakit hati sangat ni. Macam mana boleh siapa pengaruh Islam. Apakah ada hubungan dengan Osmaniyah tu. Dan Osmaniyah tu, ia laga pulau daripada Turki. Kepada siapa mereka ada jajaran untuk buat kereta api. Daripada Istanbul, nak pergi ke Madinah, nak pergi ke Mekah. Nah, dia buat tu. Hebat dah hebat kerajaan Osmaniyah dulu. Tapi ada pula orang hak yang dok puas hati. Dia cocok. Dia cocok kata, dokkanlah orang Arab. Keturunan comel duduk bawah kerajaan Turki. Tu ia main sentimen tu. Akhir orang Arab ni tak apa cerdik mana, akhir baloh dengan wakil Osmaniyah, akhirnya halau orang Osmaniyah. Jadi mereka duduk ya, duduk menguruskan sendiri, uruh tu pula baloh sama sendiri pula. Oh, macam-macam hal cerita dia. Oh, makna nak kabarnya kita ni orang Islam banyaknya ujian daripada Allah SWT. Bukan mudah tu dia. Baik. Tempat asal masyarakat Arab Aribah ataupun Qahtan adalah negara Yaman. Negara Yaman. Sebab tu dulu Yaman ini sebenarnya orang hebat, temadung hebat. Dekat dengan Aden. Dekat dengan hok yang pelabuhan-pelabuhan selatan dekat dengan apa ni Yaman ni sebenarnya tempat persinggahan daripada Asia. Hok bawa rempah ratus daripada Yaman ni bawa kepada Mekah tu. Orang-orang daripada utara nak cari barang rempah semua ni, hok dibawa daripada selatan Yaman ni bertemunya di Mekah. Hok tu hok yang berlaku je kepusatan ekonomi tu. Baik. Tempat kemudian kabilah dan puak mereka ramai dan terdapat dua kabilah yang terkenal. Nama dia Himyar. Keluarga yang berada di bawah kabilah ini yang terkenal adalah seperti Zaid Al-Jumhur, Qudah dan juga As-Sakasik. Ini nama-nama hok yang hebat-hebat dengan negara Himyar. Keluasan ni macam hok yang duduk di Yaman sekarang ni kan.
ada seorang pensyarah tu, dia duduk dalam kabilah Al-Qubatli. Al-Qubatli ni kabilah daripada daripada hok zaman dulu, diwaris pada mak ayah dia. Tahu tak tanah dia daripada kalau dia bertasik kenyir tu siapa ke Kuala Berang, tanah dia berlaku Tengkabon, kabilah dia hebat, kabilah dia maknanya nak sebutnya masih ada sampai sekarang kabilah tu. Sebab sekarang ada cucu, anak cucu dia. Sebab tu bila Houthi masuk, habis dia nak ilghakan sistem kabilah ni supaya duduk walak kepada kerajaan sahaja. Sistem kabilah tak pakar. Ha, ni cerita dia. Jadi orang Arab payah nak bersatu ni sebab sistem kabilah lah. Sistem kabilah. Dia kabilah hak besar boleh lawan, kabilah hak kecil boleh boleh jajah. Ha, gitu. Jadi sistem kabilah ni memang banyaklah negara Arab. Kemudiannya Kahlan, keluarga utama yang terkenal di bawah kabilah ini adalah Hamdan, Anmar, Tayyid, Mazhaj, Kindah, Lakham, Juzam, Ad, Aus, Khazraj, anak-anak atau putera-putera daripada raja-raja Syam, hok duduk di Syria, hok duduk di Jordan, hok duduk di Palestin semua tu. Ini asal dia. Bila bertemu akhirnya kau merebok ni besar. Keluarga yang datang daripada kabilah Kahlan hijrah daripada Yaman, kemudian menetap di serata kawasan tanah Arab. Perhijrahan mereka berlaku sebelum peristiwa Sayyilul Arim. Sebab tu sebenarnya Sayyilul Arim hok berlaku di Yaman tu, hok banjir besar, pangam hok pecah, kebanyakan hok duduk di sekitar tanah Arab tu sebenarnya orang Yaman. Sebab tu orang Saudi dia baloh dengan Yaman sebenarnya. Orang Saudi ni orang malah. Neh, hok yang banyak memajukan negara Arab ni ialah orang Yaman sebenarnya. Orang Yaman ni Nabi puji kan. Ha. Al-imanu Yaman. Al-hikmatu Yamaniyah. Nih, maknanya nak kabarnya orang Yaman ni bijak. Mu nak cari kebijaksanaan, mu cari orang Yaman. Memang bijak dia. Sebab tu kalau ada orang Yaman datang kepada kamu, layanglah molek. Sebab ini satu masyarakat bangsa yang dipuji oleh Nabi SAW. Ah tu dia. Allahu Rabbi. Sebab tu Nabi mendoakan keberkatan Yaman dan juga Syam, Syria. Lepas tu kalau orang Syria mari, kita layang molek dia. Sebab dia dah disebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi puji keberkatan Yaman, keberkatan Syam. Nah, ha, tu dia. Baik. Iaitu ketika perniagaan mereka merosot disebabkan tekanan yang dilakukan oleh orang-orang Rom dan penguasaan mereka terhadap jalan perniagaan melalui laut. Orang-orang Rom juga menghalang laluan darat daripada selepas mereka menawan negeri Mesir dan Syam. Dia Mesir itu pula ada terusan Suez. Nah, sebab tu Mesir ni di antara hak yang paling dikehendaki oleh orang Eropah sebenarnya. Sebab tu dan teori kata kalau orang Islam ni tak perlu banyak, hampir dekat dengan 69-70 negara umat Islam kan. Tapi kalau bersatu sungguh 5 buah negara je, dunia ni akan dipandu oleh orang Islam. 5 negara je. Nama tu, yang pertamanya ialah Arab Saudi. Yang keduanya ialah Mesir. Yang ketiga Pakistan. Yang keempat Turki. Yang kelima Indonesia. 5 negara umat Islam ni kalau bersatu sungguh, dunia ni milik orang Islam. Arab Saudi ada kekayaan, harta yang paling besar, yang paling kaya di dunia ni Saudi. Yang kedua Turki, sebab dia mempunyai aset ketenteraan yang begitu hebat. Mesir. Mesir ni orang dia gagah, orang dia lasok. Sebab tu Israel takut Mesir sebenarnya. Yang keduanya lokaliti dia, iaitulah shortcut daripada Eropah untuk ke negara Arab dan seterusnya Asia melalui jalan laut. Terusan Suez tu, kodok yang lingkung jauh, benua Afrika tu. Jadi Mesir dah membuktikan satu-satunya tentera yang boleh menghalang dan mengalahkan tentera Israel. Sirtah Oktober tahun 69. Ni tahun
69 Sirtah Oktober. Setiap tahun Sirtah Oktober, 6 Oktober diraikan di Mesir dengan perayaan yang begitu besar. Macam kita kat hari kemerdekaan lah. Di antaranya nak kabur kemenangan tentera Mesir menghalang tentera Israel. Itu pun kerana mimpi daripada ulama Azhar. Ulama Azhar mimpi kena guna semburan air untuk menghalangkan daripada kemarahan tentera-tentera Israel. Kodok Sina tu, semenanjung Sina tu dapat ditawang oleh Israel. Jadi Israel memang perik dengan tentera-tentera Mesir. Nah, yang keempatnya Pakistan. Pakistan ni negara yang mempunyai kumbulah nawawiyah. Ia panggil tenaga nuklear, senjata nuklear. Ha, sebab memang Pakistan ni ialah negara yang didirikan daripada cendekiawan-cendekiawan yang hebat. Negara yang dibina dengan orang-orang yang cerdik. Ni Pakistan ni. Sebab tu Pakistan kau tengok molek. Hak yang boleh lawang, boleh lawang lah Ceria Nur Alih di Malaysia. Dia di antaranya Pakistan dan juga orang yang di antaranya. Orang pendatang tengok hak perabot ni. Tengok daripada Kuala Berang sampai ke Batu Nang ni, hak perabot besar-besar tu, Pakistan pula ke? Pakistan pula ke? Nampak? Ha, maknanya di bandar, negara, di bijak. Nah, jadi Pakistan negara yang mempunyai tenaga nuklear yang boleh menyaingi India, Amerika dan sebagainya. Saintis-saintis dia sangat hebat. Yang kelimanya ialah negara Indonesia. Negara umat Islam yang paling ramai, 400 juta lebih. Nah, sebab tu banyak serangan dihala kepada Indonesia supaya ini berlakunya talawus fil afkar, berlaku pencemaran cara fikir. Akhirnya ekspor masuk Syiah. Sampai sekarang Indonesia sudah memberi lesen kepada Syiah untuk buat TV sendiri. Oh, berat. Ha, dia masuk cara halus. Jadi ulama-ulama duduk kata makna 5 buah negara dia cukup dah untuk negara dunia ni dipandu, diurus oleh orang Islam. Tapi dok yang duduk semeja ni masalah dia. Tak boleh. Ini masalah. Allah Rabbi. Lepas tu bila kita baca sejarah dia kan, Allah hebatnya Allah Ta'ala buat lokasi negara Arab tersebut. Nah, baik. Persaingan antara kabilah Kahlan dan Himyar menyebabkan kabilah Kahlan terpaksa berhijrah. Maka kekallah kabilah Himyar di tempat asal mereka dan kabilah Kahlan pula meninggalkan tempat asal mereka. Pembahagian kabilah Kahlan yang berhijrah boleh dibahagikan kepada 4 bahagian. Yang pertama Azd. Perhijrahan mereka dicadangkan oleh pandangan pemimpin mereka iaitu Imran bin Amr Muzayqiyah. Mereka mula bergerak di sekitar Yaman dan menyediakan penunjuk jalan dan kemudian berjalan menuju ke arah utara. Ia adalah tempat-tempat yang mereka tinggal dan boleh dinyatakan secara terperinci selepas perhijrahan berlaku. Sa'labah bin Amr daripada kabilah Azd menuju ke Hijaz. Hijaz ni Mekah lah maknanya. Nah, dan menetap di antara Sa'labiyah dan Zuqar. Ini tempat. Semasa anaknya sudah besar, dia menuju ke Madinah dan menetap di sana. Antara anaknya adalah Aus dan Khazraj. Dua orang anak daripada Harithah bin Sa'labah. Ha, ini yang membentuk kaum Aus dan Khazraj. Dan akhirnya berlaku pertembungan. Dia anak beranak. Baloh anak beranak. Kita orang Islam ni diuji oleh Allah ni, perut pedah ni masalah dia. Sebab tu ada satu patah Arab kata, Al-Aqarib Kal-Aqarib. Al-Aqarib masuk kaum kerabat. Kal-Aqarib seperti kala jengking. Eh, maknanya adik-beradik ni macam kala jengking. Tunggu masa je nak patut kong, maknanya. Ha, sebab baloh siapa perikat berlaku yang umur Bu'as. Hampir 120 tahun. Oh, baloh. Dahsyat-dahsyatnya Aus Khazraj ni. Manakala Harithah bin Amr itu Khuza'ah dan anak-anaknya berpindah ke kawasan Hijaz sehingga mereka singgah di kawasan bernama Mar'az-Zahram. Sebab itu mereka membuka tanah haram dan menetap di Mekah. Ini asal dia. Mereka berjaya mengusir kabilah Jurhum iaitu penduduk yang menetap di Mekah sebelum mereka.
daripada kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum ni lah sebahagian daripada daripada kabilah Nuh. Kabilah hok duk Yaman apa? Kabilah Abrahah Jurhum, daripada kabilah Jurhum. Hok yang nak butuh Kaabah tu. Imran bin Amr pula ke Oman. Dia dan anak-anaknya menetap di sana. Mereka dikenali sebagai kabilah Azd di Oman. Kabilah-kabilah Lafar bin Azd menetap di Tihamah. Tihamah ni sekarang ni Riyak lah. Duduk di Riyak. Nabi sebut bagaimana ada satu hadis. Ada orang yang bawa amalan dia, pahala dia di hari kiamat esok, Masya Allah, amalu kajihami tiham, kajibali tihamah. Amalan dia macam Bukit Tihamah. Bukit Tihamah ni dekat dengan Riyak tu, dia ada satu banjaran. Macam kita kat Banjar Titiwangsa apa? Daripada Perak sampai kepada Kelantan tu kan, dia ada Banjar Titiwangsa. Maknanya bukit yang begitu besar dan juga panjang. Jadi ada orang bawa amalan dia, kebaikan dia seperti Jibal Tihamah. Macam Bukit Tihamah, Banjaran Tihamah dekat di atas Riyak tu. Besar. Apabila nak dinilai oleh Allah SWT, Masya Allah, faja'alahu haba'an manthur. Tiba-tiba bila nak dinilai, tak ada apa yang boleh dinilai. Amalan roh yang sebanyak tu jadi debu yang berterbangan, tidak ada nilai rupa-rupanya. Buat kerja banyak tapi tidak ada nilai. Wala'iyazubillah. Ini ada manusia seumpama itu. Ini kita bimbang. Ada tengok tak apa di macam kita kat bekel kereta, beli kereta. Ada se dekat dengan arwah Ustaz Mak Awang, dekat dengan pada Pasir Panjang tu, nak pergi rumah dia tu, dekat kat tali air tu ada satu bekel. Dia beli kereta-kereta lama, Daksa Buah Hulu semua tu, hok lapu bulat semua, kereta hok lama-lama tu. Tujuan dia nak beli spare part. Ada kat bekel dia tu hampir kat 120 butir kereta. Tapi sebutir kereta pun gerak, tak pakai. Nampak? Sebab dia beli tu bukan nak buat kerja, dia beli tu nak beli spare part. Nampak tak? Jadi kita bimbang. Lagu tu juga, kita amalan je banyak tapi tak pakai. Tak ada nak boleh nak apa. Amalan banyak, nampak tu? Tapi tak bernilai di sisi Allah Ta'ala. Wala'iyazubillah. Itu cerita dia. Baik. Dan mereka dikenali kabilah Azd, Shanu'ah, Jafnah bin Amr dan anak-anaknya pula menuju ke Syam dan meletak di sana. Dia adalah bapa kepada raja-raja Ghassan. Ia adalah nama yang disandar kepada mata air di Hijaz yang dinamakan Ghassan. Mereka yang mula-mula meletak di situ sebelum berpindah ke Syam. Nampak tak? Hebatnya Abu Bakfuri ni, dia buat kajian. Siapa pekat itu lihat belakang asal-asal keturunan tu. Lakham bin Juzam. Dan Juzam, kabilah-kabilah Lakham, berasal daripada Nas bin Rabi'ah. Dia adalah bapa kepada raja-raja Munazarah dan daripada Hirah. Dengan molek Hirah ni pernah disebut oleh Nabi SAW. Kabilah Tayyi' selepas kabilah Az berhijrah, kabilah Tayyi' menuju ke sebahagian utara sehingga mereka singgah di dua gunung yang bernama Ajab dan Salma. Mereka menetap di sana sehingga kedua-kedua gunung itu dikenali sebagai Gunung Tayyi'. Ni sejarah hebat dan hebat. Macam juga kita kata, tuan-tuan pergi lah berjalan. Kalau ada PT, boh. Kalau ada PT. Kalau semata-mata nak pergi jalan tengok tu lah, ada madak baik pergi Mekah Madinah. Cuba pergi dekat dengan dia panggil Judi. Ada Bukit Judi. Sempadan Syria dengan Turki dan Armenia. Di situ dipanggil Judi dan dikhabarkan di situlah kapal Nabi Nuh berlabuh. Di situ lah. Sakot itu. Itu dipanggil Agharat. Memang kita pergi pun bah. Kita pergi pun memang semua tu bukit belaka. Agharat belaka. Subhanallah. Dekat dengan Armenia, dekat dengan Turki, dekat dengan Syam itu. Nama tu. Dia ada bukit itu sepanjang tahun. Salji sama. Tak apa. Oh, tinggi. Tinggi. Penuh dengan bukit Ararat itu. Tu Ashabul Judi. Al-Judi maksudnya jibal, bukit hok tinggi itu, hok lekatnya kapal Nabi Nuh alaihi salam. Dari situlah turunnya, membioknya zuriat daripada Nabi Nuh alaihi salam. Baik. Kindah
kabilah ini berpindah ke Bahrain. Bahrain ni pernah Nabi suruh Abu Ubaidah Al-Jarrah pergi ambil zakat. Ini disebutlah Sahih Bukhari. Abu Ubaidah Al-Jarrah disuruh pergi ambil zakat di Bahrain, bawa balik ke Madinah. Ni asal. Asal Bahrain itu daripada kabilah Kindah ni. Tetapi mereka terpaksa meninggalkan daripada Bahrain itu menuju ke Hadramaut. Selepas itu mereka berpindah ke Bahrain dan tidak kekal di sana. Akhirnya mereka berpindah ke Najd. Najd dan membentuk satu kerajaan yang penting. Yang namun begitu kerajaan mereka jatuh agak cepat dan kesan-kesan peninggalannya juga hilang. Ini asal dia. Terdapat juga kabilah daripada Himyar iaitu Qudai'ah. Walaupun terdapat sedikit perbezaan berkenaan penyandaran nama kabilah ini, mereka meninggalkan Yaman dan menetap di Badiyah Al-Shamawah, iaitulah kawasan lalu masuk negara Iraq. Oh, banyak pula cerita panjang ni. Mu pening lagi cerita ni. Baca lagi, biar. Oleh kerana kita baca kitab dia, kita baca lah dulu, bohong. Manakala Arab Musta'ribah, mereka berasal daripada moyang yang paling atas Nabi Ibrahim yang pernah menetap di Iraq. Nabi Ibrahim dikatakan tinggal di sebuah bandar bernama Ur yang terletak di bahagian barat Sungai Furat berdekatan dengan Kufah. Dia dulu ada orang buat, dia panggil jejak Rasul dulu. Jejak Rasul dulu. Tapi masalah dokumentari dia, kita tak berapa nak dengar ni masalah. Kita duk cerita, duk dengar cerita rindu kasih. Tu suka tengok. Lepas tu kat hati tak perasa. Lepas tu, tu tengok lah. Kau tengok jejak rasa duk apa nak. Tu masalah. Semua ni sudah ada dokumentari dia. Asal usul ni. Terdapat hujah arkeologi. Arkeologi ni orang kaji bumi lah. Dia tengok raka-raka tubuh manusia. Dan penelitian yang terperinci berkenaan bandar tersebut dan maklumat tentang keluarga Nabi Ibrahim serta situasi agama dan masyarakat di bandar itu. Siapa gitu semua weh. Apa bila baca cerita ni kagum dengan penulisan dia ni. Makna siapa gitu semua pun dia buat kajian. Nah. Mana tepat se tulis nama tu. Benda-benda ni sebenarnya tak ada dalam tu dah. Orang nak cakap dah benda ni. Tak cakap tau. Tapi dia boleh korek balik. Macam tadi lah. Amba duduk cakap dengan orang tua. Duduk sambil-sambil semayang asal tu dia cakap. Dia kata sejarah. Gemuloh. Ayah ngoh loh khamat. Kenal tak? Ayah loh khamat. Kau duduk di Pulau Musang tau. Tak kenal. Tak kenal pokok dia. Pok Arung kenal. Tak kenal. Dah mau kenal siapa lah. Dok kenal belak. Ayah Ngoh Loh Khamat ni memang orang terkenal lah. Dia suka singgah macam Tok Guru Abdul Rahman Limu juga. Bila dia berjalan dia buat surah. Dia mengajar. Lepas tu dia pindah pula, buat surah pula. Lepas tu dia mengajar, dia pindah pula. Dah orang pejuang gitu lah. Dok duduk setepat, dok diburu oleh penjajah. Nampak tu. Jadi di antara hok yang bawa ni ajaran ni lah Ayah Loh Khamat hok duk Pulau Musang tu. Ada di Beladar tu, tempat di surah dia tu. Hari Jumaat memang duduk selawat aja. Selawat. Dan ada surah Ayah Loh Khamat tu buat hok di Basung. Tempat simpan tiga kat madrasah hok, hok baru buat. Jalan tu hok dibuat oleh Yablek tau. Tanjung Bunuk tau. Dia buat lebuh raya tu, jalan tu. Jadi kena jalan raya dipindahlah apa di surah tu, dipindah pada tanah Tok Imam dekat Pasir Dula tau. Jadi orang hok lama, hok yang duk belajar dengan Ayah Loh Khamat ni dia kabur cerita se. Sampai pekat dia pernah letak satu benih pokok durian dalam tasik kenyir sebelum Jepun mari buat. Sebelum Jepun mari buat, dia kata mu ingat malik. Ni pirasat orang alim. Dia tanam pokok durian hok dalam tasik kenyir. Tasik kenyir tu telah menyebabkan 2-3 kampung tergelam. Dia pindah. Hak tu, hak kampung dura tu tempat perpindahan tu. Sebab tu kampung dura tu dia ada luk comel. Dia bagi luk. Kalau orang hak lama mana ada luk gitu.
Sebab perpindahan daripada kok dalam Tasik Kenyir, hasil dia buat dam tu, dia pindah luar ni. Ha, tu dia. Jadi dia pernah kabur. Dia kata, ni pokok durian mu tanam ni, mu ingat molek. Siapa tu masa tepat mu tanam pokok durian ni dalam Tasik Kenyir tu, dia kata muka tengok tepat ni akan jadi laut, kata dia. Maksudnya ulu ni akan jadi laut. Maksud kata dia akan maju. Itu maksud dia. Dan betul sungguh apa yang dia sebut. Dr. Sau pada akal tahun 70 dulu dia kabur, lepas tak 30 tahun, 40 tahun jadi sungguh apa yang dia kabur. Ini pirasat orang yang ada ilmu dan amalan. Nampak tak? Ha, tu cakap dengan anak murid ayah Loh Khamat tadi tu, dia cakap bombang-bombang. Ambo ada ustaz, ambo belajar ustaz, kata dia. Kedua lah anak kabur ni. Subhanallah. Ya kabur, benda-benda ni benda kok tak ada pada generasi baru. Macam juga kitab ni tulis. Hey. Kitab ni ni hak yang tulis ni makna orang generasi baru dah cakap dah. Tapi cokes lagi. Sampai hak kerajaan Himyanya pada kak Adenang sebagainya. Habis cokes belaka. Dan sejarah tak boleh nak pindah. Sejarah tak boleh nak diubah. Nah, benda ni kena belajar. Nak kabur hebatnya orang dulu. Nah. Ha, baik. Sedia maklum bahawa Nabi Ibrahim berhijrah dari sana menuju ke Haran ataupun Harran yang juga ke Palestin. Nabi Ibrahim menjadikannya sebagai pusat penyebaran dakwah. Nabi Ibrahim juga mengadakan ekspedisi ke seluruh bandar dan ke tempat-tempat yang lain. Baginda pernah ke Mesir. Hak tu hak boleh. Ajar Al-Qibtiyah tu. Penguasa Mesir suatu ketika dahulu cuba membuat onar. Onar tu maksudnya cari hal lah. Dan perkara yang keji terhadap isteri baginda Nabi Ibrahim, itu Sarah. Tetapi Allah Ta'ala menyelamatkan dia daripada rancangan jahat penguasa Mesir. Ini panjang cerita dia. Cukup comel. Penguasa Mesir melihat bahawa Sarah seorang yang rapat hubungannya dengan Allah, sehingga dia menjadikan anaknya, iaitu Hajar Al-Qibtiyah, sebagai pembantu kepada Sarah, sebagai tanda pengiktirafan penguasa Mesir terhadapnya. Nabi Ibrahim kemudian dikahwinkan dengan Hajar Al-Qibtiyah tersebut. Berarti sini ya, nampak lain macam dah pokok-pokokmu ni. Kalau baca bab sejarah tak ada benda, kalau dikira tak ada apa lah. Tiga hari tiga malam mu tunggu. Nah, nampak lain macam dah ni. Ha, neh. Ha, kita berhenti tanda molek situ. Ha, selepas Nabi Ibrahim pulang ke Palestin, wallahu a'lam. Ha, kita berhenti situ. Ha, belilah buku deh. Hak tak ada buku tu belilah buku. Beli. Neh. Ha, boleh buat kenangan, boleh buat rujukan di rumah. Comel kitab ni weh. Comel. Terjemahan dia pun dia antara terjemahan hak comel. Ada terjemahan lain, tapi banyaknya ulama Indonesia yang terjemah. Jadi payah nak faham juga. Tapi orang ni terjemahan bahasa Melayu kita ni. Bahasa Malaysia. Beli lah deh, tak mahal ni. Ha. Berapa riyal apa? Oh, 50 riyal pula sangat. Kalau pergi kedai makan, makan habis 100 riyal sanggup kita. Akhir-akhir, tahi. Dia suka pula mu ni. Betul kan? Mu makan ikan tiga rasa, ikan masak sting, harga berapa? 150 riyal. Dak dah sejam. Habis licin. Bagi esok, tahik keluar. Eh, mu suka buat orang. Betul dah, kamu ni? Eh, suka. Oh, kamu benda betul. Mu beli kitab ni, boleh anak cucu cicit cuit gamit capal lambat guna ni. Kitab ni ni. Nak kamu ni. Nih, 50 riyal. Pakat beli belaka. Mu dak beli, minggu bulan depan aku hambat mu. Macam ya. Bo 50 riyal ke dekat. Pakat beli belaka eh. Ha, pakat beli belaka. Wallahu taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'uzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min du'a illa yusma'. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.